Komandan Korem 174 Merauke, Brigjen TNI Ereza Pahlevi SE, resmi menutup kegiatan pembangunan 20 unit rumah Tentara Manunggal Pembangun Desa yang dilaksanakan Satgas TMMD ke-113 Kodim 1707 Merauke di Kampung Viar Kabupaten Mapi, Provinsi Papua. Penutupan kegiatan pembangunan 20 unit rumah Tentara Manunggal Membangun Desa oleh Satgas TMMD ke-113 Kodim 1707 Merauke di Kampung Viar Kabupaten Mapi, Papua. Resmi ditutup Danrem 174 Merauke, Brigjen TNI Ereza Pahlevi SE pada Kamis pagi di Aula Kodim 1707 Merauke. Puluhan rumah yang sudah dibangun itu diharapkan digunakan dan dipelihara dengan baik. Danrem Brigjen TNI Reza Pahlevi tegaskan agar rumah bantuan pemerintah itu segera ditempati masyarakat Kampung Viar. Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Mapi Insinyur Vincentius Yamlean menyampaikan apresiasi kepada pimpinan TNI Angkatan Darat terutama para personil TMMD yang sudah membantu pemerintah untuk menyukseskan pembangunan 20 unit rumah. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan kunci rumah secara simbolis dari Danrem 174 kepada pemerintah Kabupaten Mapi. Ya, untuk program TMMD ini setiap tahun sebenarnya diselenggarakan dua kali. Untuk tahun ini yang pertama sekarang yang namanya 113 dan itu motif 114. Di mana untuk TMMD ini tentunya tadi disampaikan dalam pembahasan juga bahwa penganggaran fisiknya itu diprogramkan oleh pemerintah daerah. Jadi kita siap apabila ada pemerintah daerah yang menyiapkan untuk anggaran pembangunan, ya, kita akan siap. Walaupun mungkin namanya bukan TMMD, karena kalau program TMMD setiap daerah itu berputarannya setelah 2 tahun sekali. Tetapi apabila dilakukan setiap tahun sekalipun, kalau memang ada itu kita berikan namanya nanti adalah karya baru. Atau judulnya adalah TMMD Imbangan, ya, untuk dilaksanakan.